Halo semua, selamat datang kembali. Setelah sekian lama kita menunggu kabar terbaru tentang filem Ejen Ali ini, dan akhirnya Wow Animation memberikan jawabannya, yaitu Ejen Ali musim 3. Setelah Ejen Ali The Movie, ada kabar yang mengatakan bahwa Ejen Ali The Movie 2 pun akan tayang. Tetapi sampai sekarang tidak jadi tayang. Dan akhirnya Wow Animation memberikan jawabannya, yaitu Ejen Ali musim 3. Nah, jadi mari kita bahas apa saja yang akan terjadi di Ejen Ali musim 3 ini. Ya, apakah Ejen Ali ini masih memegang Iris atau tidak? Di ending Ejen Ali The Movie, kita itu diperlihatkan tentang proyek Satria. Ya, apakah proyek Satria ini akan diberikan kepada Ali atau tidak? Dan apakah Ali juga akan mendapatkan kekuatan baru? Dan juga di ending Ejen Ali The Movie, kita itu diperlihatkan Ejen Ridwan dengan Dos. Ya, apakah Ridwan ini masih jahat? Ataupun di Ejen Ali musim 3 ini, kita itu akan diperlihatkan Ejen Ali yang sudah besar. Tidak menutup kemungkinan bahwa Ejen Ali musim 3 ini akan diperlihatkan Ejen Ali yang sudah besar. Kenapa? Karena Ejen Ali The Movie sudah keluar. Ya, seperti film Boboiboy. Setelah Boboiboy The Movie, maka keluarlah Boboiboy Galaxy. Ya, Boboiboy yang sudah dewasa. Nah, jadi gimana menurut kalian? Apakah Ejen Ali musim 3 ini akan menjadi film Ejen Ali yang paling keren? Ya, mungkin saja Ejen Ali musim 3 ini akan diperlihatkan Ejen Ali yang sudah dewasa, dikarenakan film Ejen Ali ini sudah keluar movie-nya. Ya, karena film ini temanya itu tema superhero. Nah, kalau sudah menjadi tema superhero, kalau tidak dibuat menjadi besar, maka film tersebut tidak akan seru. Nah, jadi gimana menurut kalian? Kalau kalian punya teori lainnya atau apa yang ingin kalian tanyakan, tanya saja di kolom komentar. Kalau begitu, saya mundur pamit. Bye!